Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Ya, di video kali ini saya akan berbagi tutorial ke teman-teman semua, yaitu cara membuat intro ya guys. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, teman-teman harus klik tombol like dan subscribe ya. Dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video terbaru dari saya. Oke, untuk aplikasi yang kalian butuhkan adalah aplikasi InShot dan KineMaster ya. Untuk bahan-bahannya kalian bisa download di deskripsi. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, untuk langkah pertama kita masuk ke aplikasi KineMaster. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian CanBlast, lalu pilih aspek rasio 1:1. Kemudian kita masuk ke bagian media, lalu kita pilih latar. Kita masukkan background hitam. Kita atur durasinya menjadi 15 ya. Kita checklist, lalu kita masuk ke bagian lapisan, pilih media, lalu kalian masukkan logo yang sudah kalian buat ya. Di sini saya akan pakai logo yang ada di foto profil YouTube saya. Oke, yang ini. Kemudian kita perkecil, lalu kita fullkan, kita checklist, kemudian kita kasih hamparan ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih hamparan, kita scroll ke bawah, klik yang voltage. Kalian bisa download di dapatkan lainnya ya, atau toko KineMaster. Kita pilih yang nomor 2 ini. Oke, kita checklist, kita fullkan, lalu kalian atur di bagian sini ya. Oke, kira-kira seperti ini ya. Lalu kita checklist, kemudian kita simpan hasil editannya ya. Kita klik agen ini, lalu kita export. Oke, setelah itu kita kembali dulu ya. Kemudian kita masuk ke bagian APK InShot untuk memberi efek video tadi ya. Kemudian kita masuk ke bagian video, lalu pilih yang tanda plus. Setelah itu kita masukkan video yang sudah diedit tadi ya, yang ini. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian filter. Kita pilih efek yang ini ya, JPEG. Oke, setelah itu kita checklist, kemudian kita simpan dulu. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita klik simpan. Kita keluar dulu ya. Kemudian kita kembali lagi ke aplikasi KineMaster ya, untuk pengeditan intro. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian KineMaster. Pilih aspek rasio 16:9. Kemudian kita masuk ke bagian media. Lalu kalian masukkan video mentahan seperti ini ya. Oke, yang seperti ini. Video mentahan cushion ya. Oke, di sini kita tambahkan lagi mentahan video ya. Kita masuk ke bagian media. Lalu tambahkan videonya. Oke, yang seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan musik untuk membuat intronya. Kita masuk ke bagian audio. Kita pilih musik ya. Di sini saya akan pakai musik yang ini, DJ Dr. Silva. Untuk bahan-bahannya semua kalian bisa download di deskripsi ya. Oke, kita coba play. Oke, setelah itu kita pasukan dulu dengan videonya ya. Kita pangkas audionya. Kita klik agen kuning, lalu pangkas ke kiri. Kalian bisa pasukan sendiri ya. Oke, kira-kira seperti itu ya.
Setelah itu kita tambahkan lagi audio di bagian sini. Kita masuk ke bagian audio. Kita scroll ke bawah, kita klik folder. Lalu tambahkan audio yang ini, Ghost Intro. Oke, setelah itu kita geser ke kanan. Oke, di bagian sini. Kita pangkas videonya ya. Kita klik pada bagian video. Lalu klik icon kuning. Kemudian kita klik yang bagi di playhead. Kita checklist. Kita klik pada bagian video yang kanan. Kita masuk ke bagian atur kecepatan ya, supaya durasi videonya agak lama. Kita atur ke bagian 0,25 atau 0,5. Kalian bisa sesuaikan sendiri. Kita checklist. Nah, di bagian sini kita bisa tambahkan video yang sudah diekspor tadi di aplikasi InShot ya. Kita masuk ke bagian lapisan, pilih media, lalu tambahkan videonya. Oke, yang ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik menyambur, lalu kalian pilih yang ini, memperterang. Oke, setelah itu kita checklist. Kemudian kita tempatkan di bawah ya. Oke, bagian sini. Kemudian kita klik akan kunci ini atau oke. Oke, setelah itu kita geser seperti ini ya. Kemudian kita klik tanda plus. Kita geser video ini ke bagian atas atau bagian tengah. Oke, setelah itu kita geser lagi. Kemudian kita klik tanda plus lagi ya. Lalu kita atur videonya seperti ini. Kita perbesar ya, jadi agak maju. Setelah itu kita checklist, maka jadinya seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita pangkas saja bagian audio. Oke, kita pangkas di bagian sini ya. Kita klik yang pada bagian video, lalu klik icon kuning, lalu pangkas ke kanan. Di bagian yang lainnya juga sama ya. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk tambahkan animasi masuk. Kita klik pada bagian video ini. Kita bisa tambahkan animasi keluar. Kita pilih yang memudar. Lalu kita checklist. Oke, setelah selesai semua, untuk hasil akhirnya seperti ini. Oke, kira-kira hasilnya seperti itu ya. Kemudian kita simpan hasil editannya. Kita klik icon ini, lalu kita export. Kita tunggu sampai selesai. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya berterima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai habis ya. Oke, jika kalian ada kesusahan membuat video ini, kalian bisa tanyakan di komentar video ini ya. Dan bagi kalian yang belum berlangganan di channel ini, silahkan untuk tekan like, share, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini dapat berkembang dengan baik. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.